integrasi rakyat dan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 1 Mei 1963 menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi berkat upaya diplomasi dipadukan dengan aksi militer terbatas ini berhasil merebut Papua dari kekuasaan Belanda tanpa jalan perang. Sejarah integrasi rakyat dan wilayah Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional maupun internasional yang terjadi sepanjang dekade 1950-an hingga akhir 1960-an. Proses panjang untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada saat itu dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan mengerahkan segenap potensi negara yang ada, terutama kemampuan para pejabat pemerintah dalam berdiplomasi, dipadukan dengan pengerahan kekuatan militer Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang mendasari proses integrasi wilayah Papua Barat ke dalam wilayah NKRI adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Saat itu, selain menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS, KMB juga mengatur soal penyerahan Irian Barat. Dalam butir ke-6 pasal 2 perjanjian KMB 1949 dinyatakan bahwa kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setahun setelah perundingan. Pada bulan Maret 1950, tindak lanjut perundingan terkait status wilayah Irian Barat yang dilaksanakan di Jakarta gagal membuahkan kesepakatan terkait status Irian Barat. Untuk melanjutkan perundingan ini, pada bulan Desember di tahun yang sama, pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia menyelenggarakan konferensi khusus di Den Haag, Belanda. Namun, lagi-lagi, dalam pertemuan ini, baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan. Ketika Indonesia merdeka dan kita menghendaki dari pemerintah Belanda, itu adalah wilayah yang merupakan jajahan dari pemerintah Belanda. Dalam hukum internasional itu ada konsep yang disebut sebagai iure possidentis. Intinya adalah kalau ada negara yang menjajah, lalu dia hengkang dari tanah jajahan tersebut, maka teritori ya yang dimiliki oleh masyarakat yang dijajah itu adalah teritori dari negara yang menjajah. Ketika berkaitan dengan Papua, kita tahu Belanda menjajah dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dalam konteks Indonesia, maka yang disebut sebagai negara yang menjadi wilayah dari Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua. Menyikapi deadlocknya perundingan terkait status Papua Barat, sejak akhir tahun 1950-an, Presiden Soekarno aktif mengkampanyekan perebutan wilayah ini dari Belanda untuk membalas keengganan pemerintah Belanda menyerahkan Papua Barat pada Indonesia dan memutus ketergantungan ekonomi Indonesia pada bangsa Belanda. Pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia merilis kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Sebagai hasil daripada KMB, Irian Barat dalam salah satu klausul dinyatakan akan diselesaikan satu tahun kemudian. Karena pihak Belanda ketika itu tidak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah yang mereka akui sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan setiap permasalahan yang terkait dengan Belanda itu selalu dilihat sebagai bagian dari penundaan ya Belanda dalam menyerahkan masalah Irian Barat. Termasuk di dalamnya adalah masalah keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda ini. Nah, kalau mereka menolak terus untuk berunding, suara-suara yang muncul di masyarakat, ya kita bisa juga melakukan tindakan tegas terhadap Belanda. Salah satunya adalah dengan mengambil alih atau melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ketika itu masih beroperasi di Indonesia. Kalau setelah satu tahun, perkiraan orang Indonesia akan terjadi suatu proses penyerahan
resmi. Tapi 12 tahun tidak selesai-selesai masalahnya. Inilah yang menyebabkan Bung Karno berpikir kalau tidak mungkin kalau hanya diselesaikan dengan cara damai, harus dengan cara militer. Begitu. Apapun juga resikonya. Saat perundingan demi perundingan berakhir buntu, Belanda semakin memantapkan status quo mereka di Papua dan mempersiapkan pembentukan Papua atau Irian sebagai sebuah negara. Pada tanggal 1 Desember 1961, atas inisiasi Belanda, kemerdekaan negara Papua dideklarasikan di Hollandia atau Jayapura oleh Komite Nasional Papua atau KNP dengan nama negara West Papua atau Papua Barat. Di mata pemerintah Indonesia, langkah Belanda mensponsori pendirian negara Papua Barat ini tak lebih dari upaya mendirikan negara boneka. Belanda itu sebenarnya sudah mempunyai rancangan. Yang pertama, Papua itu dirancang untuk menjadi negerinya orang-orang Indo-Belanda. Mereka akan dikumpulkan dan mereka akan dibawa ke Papua dan di sana mereka akan mendirikan negara. Nah, tetapi gagal karena celakanya tidak ada orang Indo yang mau ke sana. Tidak ada orang Indo-Belanda yang mau ke sana. Nah, lalu kemudian dia bergeser. Nah, itu tadi negara Papua yang akan dibangun oleh orang Papua sendiri. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah membangun apa atau membentuk apa yang dikatakan tadi Dewan Papua. Jadi, kejahatan kolonialistis Belanda terhadap Papua dan terhadap kita itu yang menyebabkan ini dampaknya sampai sekarang kita hadapi. Itu masih sumir ya. Apakah benar Belanda itu mendirikan negara Papua? Tidak ada hal-hal yang jelas seperti itu. Mereka masih terkait kepada inisial sebagai kolonial. Apa yang disampaikan berita-berita. Ini kan keterlibatan Amerika sudah serius ya. Jadi Amerika pun juga tahu bahwasannya kolonialisme itu akan berlanjut. Yang tadinya sebelumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia setelah Indonesia kemudian merdeka atau penyerahan kedaulatan itu, yang sekarang adalah Irian Barat masih diberlakukan mengenai kolonialisme itu. Ini persoalan kolonialisme. Apakah betul mengenai Irian itu akan dimerdekakan? Itu masih sulit dipertanyakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang pasca dekrit Presiden 5 Juli 1959 berada dalam kontrol Presiden Soekarno bereaksi keras terhadap pendirian negara Papua Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, dalam sebuah rapat umum di alun-alun kota Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Trikomando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat. Saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Adapun isi Trikora yang diserukan Bung Karno adalah 1. Gagalkan pendirian negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua. 3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum untuk merebut Irian Barat. 3 komando rakyat, Trikomando rakyat. Ya, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Itu yang pertama. Merah Putih dikibarkan di seluruh tanah Papua. Tetapi untuk penjiwaan pengibaran itu mestinya kan dia harus dikibarkan di hati orang-orang Papua supaya dia berkibar di dalam. Karena itu sejalan dengan bait lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang harus diingat. Orang lupa salah satu bunyi Trikora adalah menggagalkan negara Papua. Negara boneka Papua. Kenapa? Nah, ini yang orang lupakan. Karena apa? Belanda telah membentuk Dewan Papua. Dan Dewan Papua itu sebenarnya bukan bentukan orang Papua. Itu Belanda yang melakukan pembentukan itu yang memang seakan-akan itu sudah Papua yang mau merdeka.
Itu sebabnya maka orang Papua sekarang menjadikan tahun pembentukan Dewan Papua itu sebagai seakan-akan awal daripada proses kemerdekaan mereka. Padahal itu bentukan Belanda. Tak lama setelah mencetuskan Trikora pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Dengan memanfaatkan konstelasi politik internasional yang kala itu diliputi Perang Dingin, pemerintahan Presiden Soekarno mendapatkan bantuan pembelian peralatan tempur dan persenjataan modern dari pemerintahan Uni Soviet. Dengan dukungan persenjataan dan peralatan tempur mutakhir yang dibeli lewat skema pinjaman lunak ini, kekuatan militer Indonesia saat itu menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Situasi politik global ketika itu ya, bahwa Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang disebut dengan Blok Barat itu sedang terlibat di dalam Cold War atau Perang Dingin dengan negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi Amerika dengan dukungannya terhadap Indonesia dalam masalah Irian Barat itu mengharapkan Indonesia tentu saja tidak jatuh ke dalam pengaruh dari negara-negara Blok Timur. Karena sebelum itu di tahun 60-an awal ketika Indonesia berkonflik dengan Belanda dalam masalah Papua atau Irian Barat ketika itu Indonesia sempat berpaling kepada Soviet ya. Karena ketika itu Amerika berpihak kepada Belanda sehingga akhirnya Indonesia meminta bantuan kepada Uni Soviet yang diwujudkan dengan pemberian berbagai macam fasilitas senjata. Ya, dan itu yang kemudian menyebabkan Indonesia menjadi salah satu dengan negara dengan kekuatan militer yang paling kuat di Asia. Nah, ini mengkhawatirkan karena kemudian ada kecenderungan Indonesia untuk kemudian dekat dengan negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Nah, ini yang tidak ingin terulang lagi terjadi di Indonesia. Salah satu kekuatan tempur dalam aksi Trikora adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal yang dilengkapi berbagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada tanggal 5 Oktober 1961. Kala itu, untuk mendukung aksi Trikora, TNI Angkatan Laut memiliki 12 kapal fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Meski tidak pecah perang, aksi Trikora sempat menjadi ajang terciptanya serangan-serangan militer terbatas oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terhadap kekuatan militer Belanda di Irian Barat pada sepanjang akhir tahun 1961. Beberapa insiden pertempuran seperti ditembak dan ditenggelamkannya KRI Macan Tutul oleh kapal patroli Belanda di Laut Aru Maluku memang terjadi. Namun insiden yang menewaskan Komodor Yos Sudarso ini tidak berkembang menjadi pertempuran yang lebih besar. Soekarno sudah mendapat peralatan perang, kalau itu mau dilaksanakan, maka habislah itu si Belanda. Operasi Mandala itu adalah sebetulnya gerakan-gerakan persiapan saja di wilayah di luar daripada daerah yang dikuasai Belanda. Mereka banyak tersebar itu. Dari Sulawesi dan sebagainya itu, pokoknya siap-siap. Aksi infiltrasi dan serangan-serangan terbatas yang dilancarkan tentara Indonesia terhadap kesatuan militer Belanda di Papua ikut memperkuat posisi tawar Indonesia dalam penyelesaian masalah Papua lewat jalur diplomasi. Saat itu, Amerika Serikat yang khawatir dengan kekuatan militer dan kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet akhirnya membujuk Indonesia agar menyelesaikan konflik Papua di meja perundingan. Dan atas inisiasi Amerika Serikat pula, pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda bersedia bertemu di New York dan memulai proses perundingan. Saat itu, diplomat Amerika, Ellsworth Bunker, bertindak sebagai penengah. Indonesia itu berhasil membuat suasana menjadi genting di bidang politik. Kekhawatiran pihak Amerika ikut campurnya Rusia dan akan memberikan gambaran baru
perkembangan dari perang Vietnam ke arah Pasifik. Atas tekanan Amerika Serikat, Belanda akhirnya menyerahkan Papua atau Irian Barat kepada Indonesia dengan menandatangani perjanjian New York. Berdasarkan pasal 14 perjanjian ini, Belanda akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas Papua melalui perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kepada Indonesia. Dalam perjanjian New York, juga disepakati rencana digelarnya pemungutan suara pilihan bebas atau free choice bagi rakyat Papua pada tahun 1969. Beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian New York, tepat pada tanggal 1 Mei 1963, Otoritas Eksekutif Sementara PBB atau UTEA resmi menyerahkan wilayah Papua atau Irian Barat yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera merah putih dikibarkan di bumi cendrawasih ini. Papua berhasil kembali, tetapi kan tidak langsung. Ada UTEA. Karena apa? Ya, bagaimanapun juga, kalau langsung ngambil gitu, Belanda seakan-akan tidak ada harga diri, kan? Nah, maka PBB membuat satu langkah, tidak diterima dari Belanda, jadi Indonesia tidak menerima Papua dari Belanda, tetapi dari PBB. Oleh karena itulah, maka UTEA dibentuk, dan Belanda menyerahkan kepada UTEA, UTEA menyerahkan kepada Indonesia. Jadi prosesnya seperti itu. Sementara itu, selama menunggu pelaksanaan pemungutan pilihan bebas bagi rakyat Papua, berbagai perkembangan politik terjadi. Pada tahun 1964 misalnya, sejumlah warga asli Papua yang pernah mengenyam pendidikan Belanda menuntut agar Papua tidak hanya bebas dari Belanda, tetapi juga dari Indonesia. Dari pengalaman saya berjumpa dengan banyak masyarakat, itu ada istilah-istilah yang saya dengar, misalnya itu bukan proses integrasi, itu proses aneksasi. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan integrasi bangsa, itu integrasi sumber daya alam, itu integrasi wilayah saja. Waktu New York Agreement dan beberapa pertemuan-pertemuan lain, orang Papua tidak dihadirkan. Orang Papua tidak hadir pada saat itu. Padahal ini hal yang sangat mendasar, di mana mereka yang punya hak dan kepentingan itu harus tahu. Sesudah itu posisi kita nanti bagaimana gitu. Pasca terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30S 1965, kondisi politik Indonesia mengalami masa turbulensi yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Presiden Soekarno dan kemudian digantikan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin pejabat Presiden Soeharto pada tahun 1967. Tak lama setelah berkuasa, untuk mendapatkan modal asing dari pemulihan dan pembangunan ekonomi dalam negeri pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru menandatangani persetujuan kontrak karya eksploitasi tambang emas di Papua oleh PT Freeport, sebuah perusahaan tambang Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai penandatanganan kontrak karya PT Freeport oleh pemerintah Orde Baru ini ikut menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat bagi pemerintah Indonesia saat itu untuk memenangi suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPRA yang akan digelar pada tahun 1969. Kan tahun 67 ketika kontrak karya ditandatangani, Indonesia kan Papua pada saat itu kan belum menjadi bagian dari NKRI. Kan itu masih dalam transisi untuk melakukan lobby-lobby internal ke Papua, lalu juga diplomasi-diplomasi yang dibangun keluar kan. Itu masih, lalu ini kontrak karya dibuat. Menurut masyarakat itu cacat hukum. Sekarang pertanyaan saya, ada buktinya tidak? Satu. Yang kedua, kita mau memutar kembali yang namanya sejarah. Ya kan? Kenapa kalau misalnya kita mutar kembali sejarah itu enggak kita mulai aja dari Belanda? Kenapa Belanda menduduki Indonesia? Sah atau enggak VOC datang ke Indonesia? Awalnya berdagang, tiba-tiba dia menguasai Indonesia.
permasalahkan aja mulai dari situ. Nggak mungkin kalau misalnya seperti itu. Ya. Sesuai klausul perjanjian New York yang diawasi PBB, PEPRA harus digelar pada tahun 1969. Terkait situasi ini, Soeharto selaku pejabat Presiden Republik Indonesia menugaskan Letjen Ali Murtopo, perwira intelijen kepercayaannya, untuk menyelidiki dan mengetahui kesiapan serta persiapan pemerintah dan warga Papua dalam menghadapi PEPRA. Belanda itu kan tidak pernah mengurus tuh Papua sebetulnya. Setelah KMB, lantas serta merta atau beberapa tahun sebelumnya mau mempermanjakan semua. Jadi diberikan macam-macam barang dan sebagainya yang kemudian kita dengan keadaan ekonomi yang sulit kan tidak bisa memberikan. Jadi karena itu keadaan itu pasar tidak ada barang dan sebagainya memang dihadapi dan keadaan sulit sekali memang. Penentuan pendapat rakyat atau PEPRA yang digelar pada 1969 menandai sejarah baru di Papua Barat. Penentuan pendapat rakyat ini dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Untuk menarik hati rakyat Papua, berbulan-bulan sebelum PEPRA, penasehat pribadi Presiden Soeharto, Letjen Ali Murtopo, melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap rakyat Papua. Salah satunya dengan mengirimkan sejumlah barang kebutuhan pokok dan hadiah-hadiah menarik untuk kepala-kepala suku dan masyarakat tanah Papua. Yusuf Wanandi, yang saat itu menjadi asisten Ali Murtopo dalam buku Shades of Grey, A Political Memoir of Modern Indonesia 1965 until 1998, mengungkapkan bahwa barang-barang yang dikirim ke Papua termasuk tembakau merek Vanel Dewa Dua dan bir yang memang menjadi kesukaan warga setempat sejak zaman Belanda. Mereka tidak percaya kita itu karena banyak sekali hal-hal yang mereka nikmati sebelumnya. Itu kita tidak bisa penuhi. Bir misalnya, tembakau shek, itu semua dikasih semua secara gratis kepada mereka oleh Belanda. Ya, yang sebelum tidak pernah perhatikan. Dulu sending yang diserahkan mengatur Papua. Ya, jadi karena itu kita ya pertama-tama harus kembali mendapat kepercayaan lagi dari mereka. Ada kekurangan-kekurangan ekonomi itu betul dan harus ditombok lekas. Dan itu Pak Ali punya duit sendiri yang dia hasilkan daripada dia punya kerja dengan Malaysia kan kerjasama banyak waktu normalisasi. Jadi uang ada hasil-hasil daripada itu dia kasihkan untuk ini. PEPRA yang dilaksanakan di 8 kota di Papua dari tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 melibatkan sebanyak 1.025 orang. 1.025 orang ini dipilih sebagai perwujudan dari konsultasi lokal atau perwakilan dari perkiraan jumlah penduduk Papua atau Irian Barat saat itu sebanyak 800 ribu jiwa. Pemerintah Indonesia yang kala itu bertindak sebagai pelaksana PEPRA atas persetujuan PBB memang memilih opsi musyawarah dengan mekanisme perwakilan dan tidak mengadakan pemungutan suara satu orang satu suara sesuai klausul dalam New York Agreement pasal 18D. Saat itu, pemerintah RI beralasan masyarakat Papua atau Irian Barat belum siap melaksanakan pemungutan suara langsung dengan sistem one man, one vote. Melihat situasi, kita berunding, pemerintah Indonesia waktu itu berunding memang dengan wakil sekjen PBB yang ditempatkan di sana dan di sini. Jadi dalam perundingan itu kedua belah pihak menyetujui ya ini tidak mungkin ada one man one vote. Sebab tidak siap tuh rakyatnya dengan seterusnya. Nah, jadi itu disetujui oleh sekjen PBB wakilnya itu ambasador Ortiz Sanz dari Bolivia waktu itu, bahwa harus indirect, harus melalui pemimpin-pemimpin mereka, tidak bisa semua orang ikut. Maka itu mereka kan sekarang antara lain mengatakan itu tidak sah, tetapi sekarang mereka lakukan juga. Seluruh pegunungan masih memakai cara-cara indirect itu. Onoken itu kan indirect, mereka tidak one man one vote. Dari 1025 orang asli sendiri itu jumlahnya sedikit. Jadi karena dari awal
kita tidak mentaati asas itulah yang kemudian menurut masyarakat Papua itu cacat hukum. Kalau di dalam aturan ada klausul yang mengatur apabila kita berhadapan dengan kondisi apa kondisi geografis dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa menjamin kita laksanakan dengan prinsip one man one food, berarti kita bisa gunakan klausul itu. Klausul itu ada atau tidak? Kalau tidak ada klausul itu, berarti kan kita sudah melanggar ketentuan. Di dalam landasan hukum itu ada klausul tentang kesulitan topografi atau medan dan segala macam, sehingga diambillah kebijakan untuk melaksanakan pemilihan dengan pola perwakilan. Padahal judulnya jelas penentuan pendapat rakyat Irian Barat, bukan penentuan pendapat perwakilan rakyat Irian Barat. Hasil dari PEPRA yang dimulai dari Merauke dan berakhir di Jayapura menunjukkan hampir 100% perwakilan masyarakat Papua mendukung integrasi ke Indonesia. Dan pada November 1969, Dewan Musyawarah PEPRA memutuskan bahwa Papua atau Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sejumlah kritik terhadap pelaksanaan PEPRA seperti kehadiran tentara dan polisi Indonesia di sekitar tempat digelarnya PEPRA, sejumlah laporan terjadinya tindakan intimidasi terhadap peserta PEPRA yang menolak opsi bergabung dengan Indonesia juga sempat muncul. Namun kritik dan laporan-laporan ini pada saat itu tidak mempengaruhi pengakuan dunia internasional terhadap hasil PEPRA. Ada beberapa kesaksian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bersuara berbeda dari mereka yang telah dipilih untuk menjadi bagian dari anggota DP itu 1025 atau 26 orang itu, mereka diancam, bahkan beberapa yang dilempar ke dalam trek dan kemudian dibawa. Ada kesaksian bahwa beberapa orang sampai hari ini hilang dan tidak tahu kemana itu keberadaan mereka. Tidak banyak hambatan loh, ada mungkin sedikit-sedikit, tapi tidak banyak, tidak ada. Kita tidak merasakan waktu itu mengoperasikan ya, melakukan itu, tidak merasakan ada tantangan atau apa. Kalau ada mungkin beberapa puluh orang, saya tidak tahu ya, sampai begitu saya tidak tahunya. Ya karena tidak ada artinya ya, tidak banyak yang menjadi perhatian dan betul, dan tidak pernah dicatat juga ada dalam catatan-catatan laporan ke PBB. Ya kalau Ali Murtopo dianggap tentara ya silakan aja. Tapi waktu itu dia juga asisten presiden. Lu kan ada Kodam. Dan panglimanya kan waktu itu adalah Pak Yesoro Edi. Pada bulan November 1969, ketika hasil PEPRA dibawa ke sidang umum PBB, sebanyak 82 negara menerima resolusi dan 30 lainnya abstain. Hasil PEPRA yang menyatakan Papua atau Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia akhirnya disetujui PBB dalam sidang umumnya pada tanggal 19 November 1969. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi. Jadi kalau misalnya seperti ini terus kemudian ditanya gitu ya, pada masa sekarang, ya apa yang ada pada masa sekarang ya pastilah mungkin dianggap sebagai tidak fair dan lain sebagainya. Sama kok kalau misalnya kita bicara atau melihat sesuatu pada masa lalu dengan kacamata hari ini, pasti semua pasti salah. Karena kita tidak memahami konteks pada saat itu. Nah ini yang seharusnya kita pahami bahwa PEPRA itu sudah sah, sudah dikeluarkan resolusi oleh Majelis Umum PBB. Hingga saat ini, berpuluh tahun setelah pelaksanaan PEPRA, Papua masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan sebagaimana rakyat di banyak wilayah lain di Indonesia, rakyat Papua juga berhak untuk selalu bisa hidup di bawah payung keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ada penghormatan kepada hak hidup orang Papua. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, kebijakan itu harus memastikan bahwa rakyat Papua itu mendapat tempat yang layak. Konsistensi pemerintah di dalam melakukan
kebijakannya sendiri itu belum maksimal dilakukan. Misalnya kebijakan otonomi khusus. Dalam kebijakan otonomi khusus itu ada aspek-aspek yang terkait dengan aspek pembangunan, tapi aspek-aspek yang terkait dengan klarifikasi sejarah, aspek pelanggaran HAM, yang sama sekali tidak disentuh hampir 20 tahun oleh pemerintah. Satu yang paling penting harus diingat oleh semua, meskipun ada yang setuju dan setuju, yaitu bahwa ini bangsa kita dan bagian kita yang kita proklamirkan 45. Itu tidak bisa digoyah apapun. Nah, karena itu sekarang harus mencari jalan bagaimana mereka jadi bagian kita yang positif, yang baik. Nah, untuk itu memang kita itu harus mempunyai satu policy yang tegas dijalankan dan yang adil. Manusiakan mereka. Itu yang mereka minta. Jangan dianggap babi dan sebagainya apa-apa itu. Jadi program militer pada waktu-waktunya mungkin perlu, tetapi bukan itu caranya. Tapi kan dalam sejarah kita revolusi dan pemberontakan-pemberontakan kan cara penyelesaiannya tembak wae kan gitu toh. Pertanyaan sederhananya begini yang bisa mungkin rasional. Kalau mereka tanya begini, apa untungnya kita berintegrasi? Kalau sampai nyawa pun juga melayang. Untuk itukah integrasi ini dilakukan? Integrasi itu bukan pengandangan manusia untuk kemudian dia diberi hukuman. Hukumannya kan ketanggung-tanggung kan. Sekarang kan ongkosnya jadi mahal. Kalau rupiah, kita bisa tambah rupiah terus. Tapi ongkos yang sekarang mahal itu adalah jiwa atau nyawa.